Halo teman-teman, ini Mami Ilin di sini. Sekarang Mami mau buat tutorial bikin ketupat karena waktu kemarin udah pernah bikin, cuman katanya kurang jelas. Jadi ini sekarang Mami shoot pitanya aja ya, jadi biar lebih jelas. Oke, sekarang kita siapkan pitanya. Ini Mami pakai pita gross grain. Lebarnya 1 cm kurang lebih ya. Terus panjangnya sekitar 40 cm. Jadi ini dua pita warna yang berbeda. Pertama-tama yang biru dulu, kita bikin lipat, kita lipat ya, lipat tiga nih. Yang ininya di yang bawah, yang pendeknya di bawah. Satu, dua, tiga. Ikutin aja searah sama ininya ya. Oke. Yang kuning juga sama, cuman Mami pakai cara gampangnya. Ini satu dulu. Sama ya, yang pendeknya ada di bawah. Oke. Nah, ini kita akan masukin si kuning ke yang biru. Caranya adalah selang-seling. Yang pertama, masuk ke di luar. Masukin ke dalam. Terus keluar lagi. Oke, udah. Nah, udah gitu yang panjangnya ini kita putar juga. Ikutin aja ya arahnya tuh, ikutin arahnya. Masuk ke belakang. Oke, tadi udah keluar, sekarang kita ke dalam. Keluar, terus ke dalam lagi. Oke, terus yang ketiga sama juga. Nah, ini udah di dalam, kita keluar gantian. Nanti akan jadi seperti ini ya, selang-seling. Keluar, masuk, keluar. Salah, ini keluar, masuk, keluar. Ini masuk, keluar, keluar, masuk. Begitu juga ini ya. Ini masih ada panjang. Habis itu kita masukin ke belakang. Tadi kan udah di luar. Sekarang kita masuk ke dalam. Ke dalam, keluar. Yang ini ke dalam lagi. Oke. Udah posisi begini kan nggak bergerak nih ya tangannya ya, kita putar putar gantian si biru, gantian biru. Nah, ini birunya pendek nih karena kita akan masukin ke sini. Caranya adalah kita tarik pelan-pelan si birunya supaya dia bisa lebih panjang yang ini. Oke, jadi lebih panjang. Terus kita masukin kayak tadi nih. Ini karena udah di dalam, ini sekarang kita di luar. Dalam, di luar lagi. Ini hasil setengah akhirnya seperti ini. Setengah akhirnya seperti ini ya. Jadi yang biru ketemu kuning, yang bawahnya pun juga sama. Nah, ini harus dipegang supaya enggak copot. Nah, ini kita ambil salah satu sisi aja, jadi satu sisinya pendek, satu sisinya panjang. Nah, ini kita karena udah pendek, kita ambil yang ini aja ya. Tinggal kita rapiin aja si kuning sesuai dengan jalurnya aja nih, kita rapiin. Saya pakai bantuan pinset biar lebih gampang. Rapiin. Ini harus sabar ya.
karena step by step dia kan satu satu langkah satu langkah, tapi sebenarnya gampang sih, cuman butuh sabar aja. Nah, udah jadi nih seperti ini, udah selesai. Tuh. Udah jadi. Nah, ini kita bisa pakai di hampers atau mau kasih orang bingkisan. Nah, tinggal ditempel aja tuh. Ya. Nah. Oke, ini udah jadi ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya, langkah-langkahnya masih kurang jelas, boleh komen aja di bawah. Atau di-share juga ke yang lain supaya teman-temannya juga pada bisa bikin ketupat. Awalnya juga Mami nggak bisa, coba-coba belajar ya, ternyata tidak sesusah yang kita pikirkan kok. Oke, di sini dulu ya. Sampai di sini video Mami Ilin bikin tutorial ketupat. Pita ketupat maksudnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe ya. Dadah.